dibayarin, tapi dia nggak bayar ke saya minggu lebih. Nah, terus? Terus saya mintain, dia nggak seneng tuh. Berapa bang utangnya? 180 ribu. Terus? Terus saya nggak tahu di sininya ada celuri gitu. Iya. Terus diancam gitu bang? Langsung dia lari. Mau nyabet saya. Nah, saya terus? Berarti sempat udah sempat nyabet ya? Langsung pindah. Nggak jauh dari motor, saya balik lagi ke sekitar 2 menit, motor udah nggak ada. Dia itu meminjam secara paksa sama temannya. Jadi setelah dia temannya itu meminjamkan takut, lalu dia langsung bawa motor itu. Ditunggulah sekitar berapa jam, nggak balik. Sampai sehari dia nggak balik, ada orang tuanya dipindahkan melaporkan ke orang tuanya yang meminjam. Lalu orang tuanya bilang, terserah mau dilapor-lapor polisi atau polisi, seperti itu. Lalu dia lapor ke polisi.